ikat dulu. Dari gigitan binatang. Iya kan? Iya, Bang. Abang mau berdoa. Jangan, Bang. Saya tidak sanggup lagi, Dewi. Jangan pergi, Bang. Kira-kira sudah banyak yang berhasil tapa pendang. Banyak juga yang berhasil. Oh ya, suamiku pasti kembali kan? Oh, bukan hanya suami kakak yang akan kembali, tapi dengan tapa pendam, semua keinginan kakak pasti berhasil, percayalah. Yang mana? Sudah siap? Oh ya, Bang, suamiku bisa kembali, Bang? Pasti. Berangkat kita. Ayo. Cabut dulu laku. Baiklah. Hati-hati kau. Kalau kau masih cinta sama istri kau, kenapa tak kau suruh saja dia pulang? Susah, Yon. Orang tuanya. Yang penting, istri kau Dewi itu kan masih cinta. Atau... Tak tahu laku, Yon. Abang berdoa dulu. Jangan mata. Tahan nafas. Dewi, untuk apa lagi kau ngelamunin si Tumin? Siapa yang ngelamun? Aku lagi nonton TV. Aku tidur, Mak. Mulai menunjukkan gejala. Dimulai dengan minyak di sini. Ada apa, Nak? Aku ingin cari orang pintar, Mak. Untuk apa? Aku tak mau cerai, Mak. Sudahlah, Nak. Ada titipan dari suami saya, Pak Datu, untuk pembangunan masjid. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bang, ada tamu. Bentar, Mak. Masuklah. Ada tamu, apa kabar? Mak, bawa keluar. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo keluar sana. Pindah ke belakang semuanya. Ayo, main sana. Ayo, ayo, kau. Silakan, silakan. Iya, Bang. Gimana hasilnya? Lumayan, Bang. Kalau kau mau lebih laris lagi, ada cara yang lebih paten. Apa itu, Bang? Modalnya kau harus berani. Gimana, Bang? Tapa pendam. Dipendam? Iya. Tubuh kau dipendam setengah badan, cuma semalaman. Saya ngeri, Bang. Tak ngeri lah. Mamanya anak-anak yang menunggu kau. Kalau abang, konsentrasi sama wirid. Tapi takut, Bang. Kalau kau tak berani, tak apa? Ini yang biasa, Bang. Ini syaratnya. Saya tidak dapat mencari jeruk purut. Jeruk sangkis tidak apa-apa, kan, Bang? Macam-macam saja kau. Mana bisa pakai jeruk impor? Kalau tidak bisa pakai jeruk sangkis, saya akan berusaha, Bang, mencari jeruk purutnya. Dalam dua hari ini, aku ini banyak pasien. Kau tahu kan apa yang aku kerjakan? Iya, ini. Atur saja lah, Bang. Permisi. Hati-hati. Kalau ibu ingin suami ibu betah di rumah, tak mau menyeleweng, mandi tengah malam jalan satu-satunya yang tepat. Tapi kenapa harus mandi malam? Di ladang lagi. Biar keinginan ibu cepat terkabul. Contohnya pengalaman Ros, saksi yang lolos dari pembunuhan akhir tahun lalu, bahwa Natia, istri kedua dukun Nasib, hampir ikut mencelakakannya. Diawali dengan janji Natia untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Ros. Tapi syaratnya yuk, katanya kan, ada nanti lah tak kasih tahu, tanya. Bayarnya berapa? Itu nggak usah bayar, katanya. Itu kayak mana nih caranya? Nanti kau dibuatkan lubang 1 meter, kata dia kan. Terus kita ditanam, katanya kan, tapi dimasukkan dalam goni, katanya. Iya, aku nggak berani lah yuk, tanya kayak gitu, katanya. Iya, dimasukkan dalam goni, baru nanti dibaca 2 ayat, udah siap, nggak sampai 5 menit. Hasilnya. Alhamdulillah pada tuh. Benar, aku tidak tahu. Saja. Sudah tak cara pada pot. Ma bawa langsung, Ma. Iya, Bang. Bantu Mama. Iya, Ma. Pak, aku bantu ya. Nah. Cepat. Baru ada tamu pada tuh. Iya. Ma pada tuh. Uang sewanya masih kurang. Ini, Pak. Kalau tak ada, jangan kau paksa lah. Mungkin 2 hari lagi aku lunasi. Hmm.
apa benam itu ada dua. Pertama, kau harus datang sehabis maghrib. Iya. Kedua, kau tidak boleh mengatakan pada siapa-siapa kalau kau datang ke sini. Dan kau bilang pada orang rumah kalau kau pergi keluar kota. Jangan coba-coba kau langgar. Gimana Pak Datu? Kalau dilanggar? Ya, percuma lah. Kalau begitu, bisa sekarang Pak Datu. Soalnya, aku sudah bilang sama emak kalau aku sudah pergi ke Dumai. Sebentar. Boleh katanya. Pak, berangkat. Ya. Hati-hati, Dewi. Dewi tak pulang, mau nginap di Jalan Tuasan. Tapi Dewi, besok selesai bekerja, kau jangan nginap. Ada apa kau cium tangan bapak sampai dua kali? Mak, kau... Kau ini seperti mau pergi ke Jawa saja. Cuma ke Medan kok pakai peluk-pelukan. Dewi, Dewi. Andreas, kau aku ingatkan, jangan cerita-cerita kalau aku pergi ke rumah Pak Datu. Iya, Kak. Kita berangkat yuk. Yuk. Mak, aku aja mak. Hati-hati ya. Mak, aku jalan. Hati-hati. Iya, hati-hati ya. Apa bang? Siapa yang kuantar? Tamu bang? Iya. Siapa? Tak tahu lah bang. Hati-hati ya, Bang. Yo.
Mungkin dua hari lagi aku mau sewa karaoke, Bang. Ada yang sewa tidak, Bang? Sampai detik ini tak ada yang sewa. Kalau kau mau booking, bolehlah. Steady kali, Bang. Mau kemana, Bang? Mau Kenduri. Mau ikut kau? Bah, bolehlah, Bang. Ayo. Kebetulan, Bang. Cok, tolong pegang ini, Cok. Bang, siapa tamu cewek tadi, Bang? Mana ada kamu? Maghrib. Andreas yang antar. Tak ada. Benar, Bang. Tak ada lah. Begini, Pak Datu. Tujuan saya datang kemari, saya mau minta tolong. Bahwa anak saya sudah satu bulan belum kembali. Katanya pergi ke Dumai. Jadi, ibu tinggal di mana rupanya? Saya tinggal di kilometer 11 Pasar Hitam. Saya coba tolong ibu. Semoga putri ibu kembali. Sekarang ibu pulang aja. Ya? Iya, Pak Datu. Wah, Bang tadi aja masuk. Sudah selesai, Ma. Masuklah, Bu. Terima kasih. Min, kau tak lihat istrimu? Lu? Kan di rumah Emma. 3 hari yang lalu, dia pergi ke Medan. Katanya menginap di rumah temannya, di Jalan Tuasan. Hah? Terus? Bapakmu menyusul ke sana. Tapi tak ada. Tolonglah Mama, Min. Jangan ada mayat orang. Biasa, orang sering membuang bangkai lembu di sini. Ya benar saja lah, Pak RT. Cemana lubang lembu sekecil ini? Kita galilah. Kita buktikan mayat apa di dalam. Tunggu dulu. Ya kalau bangkai lembu. Kalau mayat orang. Cemana yuk? Aku lapor dulu ke kepala lorong. Cemana, Pak RT? Ada apa, Pak Kaplur? Ada mayat di kebun tebu. Tolong beritahu warga ya. Iya. Bang. Ada apa, Bang? Ada mayat di kebun tebu. Ingat ya. Beritahu Datu. Siapa tahu dia bisa membantu. Ayo. Kenapa? Orang-orang ramai ke kebun tebu, Kak. Ada apa di kebun tebu? Katanya si Slamet menemukan mayat, Kak.
Hei kawan-kawan, ini mayat orang. Aku yakin. Apakah kalian sependapat dengan saya? Ya betul dong. Tidak bisa kita sangka lagi kalau ini jelas mayat orang. Mayat orang. Nah, minggir, kasih jalan sedikit. Mas Api, ini jelas mayat orang. Aku yakin itu. Gimana kau yakin? Itu mayat orang, Yon. Yakin saja, Pak. Soalnya beberapa tahun lalu ditemukan mayat orang di sini. Mayat misterius, Pak. Ya, betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, tetapi jangan lagi gabah. Main gali. Ini kan sudah menjadi urusan polisi. Kita buktikan saja dulu. Soal urusan, nanti saja. Iya. Boyon, betul Pak. Iya Pak, Boyon betul Pak. Boyon betul. Betul Boyon. Soalnya ada warga kita yang hilang. Istrinya si Tumin, Sri Dewi. Kalau begitu persoalannya, saya ke polsek dulu. Tapi ingat, jangan dibongkar dulu. Eh, belum tidur kau? Tidur. Kuburan siapa, Bang? Fitri, Sri Dewi. Terus, macam mana, Bang? Macam mana lagi? Pacar saja lah. Kemana Pak Nusion? Kami siap menggali, kalau diperbolehkan. Tanah ini memang mencurigakan, tapi sebaiknya besok pagi saja kita gali. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Harus sekarang digali nih, Pak. Ya, tidak, Pak. Iya, tenang. Iya, tenang. Kalian jangan gegabah. Bantulah polisi. Iya, Pak. Pak, soal Petroma. Apapun kami akan menyediakannya, Pak. Soalnya beberapa hari yang lalu ada warga kami yang hilang. Siapa tahu ini mayat orang yang kami cari, Pak. Ya, iya, Pak. Iya, Pak. Siapa di antara kalian yang merasa kehilangan? Aku, Pak. Coba. Istriku sudah beberapa hari tak pulang ke rumah, Pak. Hei, apa kau sudah melaporkannya? Sudah, Pak. Aku sudah melaporkan kepada Pak Teplor, Pak. Ke polisi? Belum, Pak. Begini saja. Sekarang kamu ikut ke kantor dan buat pernyataan bahwa kamu kehilangan istrimu. Tak apalah kalau harus begitu, Min. Kanit untuk sementara yang bersangkutan, bawa dia ke kantor. Yon! Yon! Pak! Abang! Kalau alat menggalinya sudah ada, silakan Pak. Thank you.
gitu ya. Saya datang akhirnya dalam lalu juga malam itu ya saya datang ya ya nah ya menghilangkan jejak gitu maksudnya. 2 bulan terakhir ini anakku dengan Tumin suaminya sedang pisah ranjang karena ada masalah Pak. Masalahnya biasa, masalah rumah tangga. Beberapa hari ini Tumin tinggal di rumah orang tuanya. Oh, begitu. Jadi tidak ada masalah lain? Tidak ada, Pak. Dia sudah meninggal 3-4 hari yang lalu. Ini murni pembunuhan. Ada bekas cekikan di sisinya. Pelakunya sangat pintar. Dia dikubur tanpa baju agar cepat membusuk. Tumin, kau tahu siapa mayat yang ditemukan di kebun tebu? Itu mayat istrimu, Sri Dewi. Hah? Dewi? Kata mertua kau, kau ada cekcok dengan istri. Benar itu? Hei, Tumin. Ayo jawab. Jawab. Kau membunuh istrimu? Tidak, Pak. Ngapun saja, Pak. Aduh. Ya ampun, Pak. Kalau begitu. Sungguh, Pak. Aku tidak membunuhnya. Apa benar? Kau mau perkosa? Suka sama suka, Dewi, Pak. Ya, ampun, Pak. Aduh. Ampun. Aduh. Itu pun di dalam tahanan sekarang. Iya, bisa. Apa mungkin dia yang bunuh? Masalahnya sih, aku gak percaya. Tolong gue lari. Sabar, Bu. Sabar, sudahlah, Bu. Tolong, Mbak. Tenang, sabar, Bu. Makasih, Mbak. Semalam Tumin tidak pulang. Kau tahu di mana dia? Kelihatannya semalam dibawa polisi ke Sungga. Disuruh buat pernyataan tentang si Dewi itu. Kenapa bikin pernyataan lama kali, Yon? Tak tahu lah. Kenapa aku bisa begini, Bang? Ya, kita cari informasi. Nah, itu polisi. Apa ada yang tahu kau mengantar Dewi ke rumah Pak Datu?
Ada, Pak. Boyon dan teman-temannya. Tapi dia tidak tahu kalau yang saya bawa adalah Kak Dewi. Kau tahu untuk apa Dewi ke rumah pada tuh? Tidak, Pak. Dia juga melarang saya bercerita pada orang lain. Dia ke rumah Datu. Hii. Siap, Pak. Hei, Bapak kau ada? Ada. Pak, ada tamu, Pak. Pakai pelor. Sah? Mari, silakan masuk, Pak. Tidak usah. Ini bapak-bapak polisi ingin menanyakan soal almarhumah Dewi. Oh. Bagaimana saya memanggil Pak Nasib atau Datu? Ya, suka-suka bapak lah. Nasib memang nama kecil saya. Kalau Datu, itu pemberian dari masyarakat sekitar sini, Pak. Begini, Pak. Andreas mengaku hari Rabu sore mengantar Dewi kemari. Betul, betul. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengantar almarhum, Pak. Tapi benar, sore itu Dewi bertamu. Seingat saya, bukan sore, tapi habis maghrib. Sudah gelap lah. Setelah itu, dia tidak bilang dia akan pergi kemana. Wah, 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 wah. Kalau itu yang tahu maknya anak-anak. Kalau aku setelah bercakap-cakap langsung ke belakang buang air besar lah. Matia, Ma, Ma panggil Matia keluar. Ada apa, Bang? Ini bapak-bapak ini nanya sama Abang. Nah, beberapa hari yang lalu Sri Dewi datang sini kan? Si Sri. Oh iya, memang benar, Pak. Tapi beberapa hari yang lalu dia datang kemari. Tapi setelah hujan reda, dia langsung pulang, Pak. Nah kan? Pulangnya langsung ke kebun tebu ya, Bu? Wah, Bapak ini bikin saya serba salah saja, Pak. Tapi kenapa Pak Datu tidak cerita begitu Dewi jadi mayat? Wah, Pak Keplor ini bikin bingung saya saja, Pak. Tapi Pak Datu menyuruh Dewi agar tidak cerita kepada siapapun kalau dia kesini. Ah, taklah. Aku tak pernah nyuruh begitu. Ya kan, Mak? Lalu, apa yang dikonsultasikan almarhum? Soal rumah tangganya. Agar rukun kembali. Aku ingin kau terus terang, Tumin. Apa kau membunuh istrimu? Taklah, Pak. Tak mungkinlah itu. Kau tahu istrimu sering ke rumah Datu? Tak tahu, Pak. Datu kan dukun. Kenapa kalau dukun? Tak tahulah, Pak. Mungkin Dewi ingin dagangannya laris, Pak. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, Pak. Iya, silakan. Silakan, silakan. Iya. Terima kasih. Haji. Jangan ambil, Pak, ya. Silakan diminum, Pak. Pak polisi bilang si Tumin disangka membunuh Dewi. Hah? Ditahanlah dia. Ya Allah. Cemana pula itu? Sudah gila kali polisi itu. Hah? Tak mungkin Tumin segila itu. Begini saja. Kau pergilah ke Medan. Temui Azhar yang jadi brimob. Bang, Abang harus menolongnya. Dia tak mungkin membunuh. Apalagi istrinya sendiri, Bang.
Abang harus percaya itu, Bang. Tenanglah, Sulasi. Sekarang, kau pulang dulu. Terima kasih, Bang. Tolong ya, Bang. Soalnya aku yakin, pelakunya bukan Tumin. Abang pasti menolong. Aku tak membunuhnya, Bang. Sungguh mati, Bang. Tolonglah, Bang. Abang percaya. Tapi kenapa keluarga Sri Dewi memojokkan kau? Itulah, Bang, yang aku tak mengerti, Bang. Apa kau sering memukul istri kau? Ampun, Bang. Mencubit pun tak pernah, Bang. Aku sangat mencintai Dewi, Bang. Ya, sudahlah. Dewi. Bang. Azhar. Lama kali kau. Kami menunggumu. Iya nih, Bang. Sibuk. Duduklah. Bang, Tumin masih hidup kan, Bang? Gimana pula pertanyaan kau itu? Ada yang bilang, si Tumin tak bisa jalan. Betul itu? Ah, siapa bilang? Tak apa-apa dia. Percayalah. Tak habis pikir aku ini. Mertuanya terang-terangan. Si Tumin pelakunya. Cam mana itu? Bang. Oh, kau Yon. Apa kabar, Bang? Baik. Duduklah. Bang. Terima kasih. Gimana kabar si Tumin, Bang? Tak apalah, Yon. Kau percaya, teman kau pelakunya? Aku curiga sama si Datu, Bang. Datu? Benar. Nasib kelewang. Ingat, alasan apa kau mencurigainya? Bekas reseditis, Bang. Lagi pula, waktu hari terakhir Dewi hilang, dia diantar Andreas ke rumah Datu. Betul? Betul, Bang. Ini Pak datanya. Iya, terima kasih. Data Nasib Kelewang alias Ahmad Suraji. Tolong carikan data mayat seorang wanita yang diketemukan di kebun tebu beberapa tahun yang lalu. Modusnya sama, mungkin, dan tanpa motif. Tahun 1970 adalah awal karir kriminalnya. Kemudian dia bergabung dengan geng Suraji Mayor dan dilanjutkan ke geng Usman Baik. Kali tahun 19 karena mencuri dengan kekerasan dan kena hukuman 10 tahun penjara. Tepatnya 2 tahun kemudian, dia kena vonis 8 bulan penjara karena mencuri ternak di Tanjung Pura. Pak Hendrik, apa masih ada data-data lainnya mengenai Ahmad Suraji? Tunggu sebentar, Pak. Pak Azhar, ya, ini yang kau cari. Bulan Mei 1994 diketemukan 3 sosok mayat di kebun tebu di Desa Amandamai. Setahun kemudian di tempat yang sama diketemukan 1 sosok mayat. Bang, Bang. Ada yang tahu mereka pergi ke mana, Bang? Kalau ku tahu sudah aku temukan. Tapi kata mamanya dia pergi keluar kota. Dululah. Terima kasih, Bang. Yan. Yani.
Yani, mana minumnya? Bang. Minum, Bang. Alasan apa sebenarnya Abang curiga sama Datu, Bang? Itulah. Anakku Erna Yanti dan Suryani yang kos di sini tahun 1993 juga hilang. Katanya mereka belajar ilmu pengasihan sama Datu. Pernah dicek ke Datu? Ya, sudahlah. Datu bilang, anakku tidak pernah menjadi pasiennya. Aku pun sudah melapor kepada polisi. Dan sinan polisi melapor kepada polisi. Tapi, tak ada bukti. Apalah yang bisa dibuat. Aku ini polisi produk zaman dulu. Tidak bisa menggebuk sembarangan. Betul, Pak. Maksudku, apa kau masih ingat ceritanya? Iya. Sore itu, istri aku pergi untuk menjahit pakaian. Tapi, sampai besok pagi, dia tak pernah kembali. Lalu aku pergi ke tempat Pak Datuk, minta bantuan untuk mencari istri aku. Apa jawabnya? Pak Datuk menyangkupinya, tapi tak ada hasilnya. Reaksinya? Maksudnya? Ya, sewaktu kau tanya, bagaimana itu reaksi Datuk? Grogi, bingung, atau apa? Biasa-biasa saja, Pak. Yakin istri Pak Pardi pasien Datuk? Istri aku tidak sakit, Pak. Pergi ke Datuk cuma konsultasi. Aku sendiri yang mengantarnya. Sering? Ya, tidaklah. Tapi pernah beberapa kali. Saya rasa inilah jawaban dari sekian kasus yang pernah buntu beberapa tahun yang lalu. Dengan modus operandi yang sama. Tanpa motif. Tapi dengan pelaku tunggal. Saya belum selesai dengan Tumin. Dia bukan pelakunya. Anak itu hanya korban dari keterangan emosional mertuanya. Beri saya satu bukti kebenaranmu, Azhar. Belum lengkap. Tapi maksud saya, Len, kita bisa intensifkan penyelidikan ke Datu. Saya rasa itu bisa dipertimbangkan. Letnan Agus, bentuk tim. Siapa? Aku memang tidak ahli membaca foto orang. Tapi aku bisa merasakan getaran energinya. Kira-kira dia menganut ilmu hitam apa ya, Pak? Dalam dunia parapsikologi, tidak mengenal terminologi black atau white magic. Yang magic-magican itu hanya ada dalam ilmu tukang sulap. Ilmu bisa black atau white, tergantung yang menggunakannya. Seperti halnya dengan pistolmu itu. Kalau dipakai menembak penjahat, berguna. Tapi kalau untuk nodong, kau tahu sendiri apa namanya. Jadi sulit ya, Pak, menembus ilmunya Datu? No. Bukan itu maksudku. Sebentar. Ada mayat yang akan ditemukan di tempat yang sama, kurang lebih. Tapi yang penting, yang harus kau perhatikan, akan ada seorang perempuan bekas pasien Datu akan mengoceh dan membuka rahasia pembunuhan ini. Bantal guling! Sudah habis. Bantal guling! Bantal guling, masih anggap. Bantal, Bu, bisa dikredit? Tidak punya uang, Bang. Bisa diatur pembayarannya, Bu. Kalau begitu, Abang tanya sendiri sama bapaknya. Ada di mana bapaknya, Bu? Bang? Baru kita ngaji. Ada di depan, Bang. Saya ke sana, Bu. Cobalah, Bang. Ayo, Peng, cepat. Iya.
Es. Es krim. Es krim. Ada lagi cara yang lebih paten kalau itu mau. Bang, bantal. Murah, Pak. Bisa dicicil. Begini. Tidak. Lain kali saja ya. Maaf, Pak. Terima kasih. Ini, Bang. Yo. Ngatia. Ngatia. Tidak lihat kau. Aku udah tahu. Bantal guling. Bang, tukar uang 5.000-an ada? Ada. Usahakan lama di sini. Awasi, di dalam ada tamu. Siap, Len. Es krimnya, es. Bisa dangdut. Es krim bisa dangdut. Syarat-syarat ini ibu pakai sebelum ibu kerja. Syarat yang lain, Bang? Memang, kedua syarat ini belum cukup. Pelanggan ibu akan lebih banyak lagi. Kalau minggu depan ibu datang ke sini, aku kasih yang lebih paten, lebih keras. Saya mau, Bang. Dengan syarat apapun? Dengan syarat apapun. Bolehlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cari siapa, Pak? Siapa, Pak? Ahmad Suraji, alias Nasib Kelewang, alias Datu. Betul, Pak. Borgol dia. Kau ada 9, mana yang 3? Sedang sekolah, Pak.
Itu yang sulung? Benar, Pak. Dia itu benga, Pak. Bego. Itu yang sulung? Benar, Pak. Dia itu benga, Pak. Bego. Bagian dari barang buktinya, Pak. Di sebelah sana sudah aman, Pak. Nasution, siap. Kau bawa kemari orang tua Sri Dewi buat membuktikan barang-barang anaknya. Siap, kerjakan. Nama kecil saya, ya, seingat saya Sakit namanya. Ceritanya waktu kecil saya itu masuk sumur gitu, jadi nama yang lain itu udah nggak ingat lagi. Saya ingat saya namanya Nasir. Lahirnya di Medan, Pak? Lahirnya saya di Pasar Rapat. Di orang tua saya memang dari Jawa, Pak. Ya, Bapak memang rajin untuk ilmu apa? Ilmu karuhun yang itu dari itu Mas. Iya, memang ada hobi saya. Sama siapa? Karena Bapak saya itu bisa ngobat-ngobat, kalau bisa pun saya juga kemudian. Terus Bapak berguru sama siapa? Enggak ada berguru sama orang lain. SD ya? Enggak, saya cuma kelas sampai kelas 2 lah, karena sangkut dengan namanya bapak saya itu meninggal, enggak ada yang biayain lah gitu. Iya. Jadi ya sampai di kelas 2 SD ya. Jadi tahun berapa kira-kira bapak meninggal? Bapak meninggal tahun 62, Pak. 62, ya. Ayah pada itu galak. Ya, sih nabok mau. Gila, rambut! Kenapa kandang kambingnya itu orang juga bilang lebih bagus dari rumah lain aja? Itu gini ceritanya, Pak. Karena kambing tadi udah banyak, jadi bolak-balik yang namanya lantai kandang kambing itu jebol. Karena gimana ya, kencing kambing itu kan cepat kali memboroskan kayu. Kayu macam mana pun kuatnya cepat kali yang lapuk. Jadi kalau dicor tadi kan nggak boros gitu. Kandang kambing tadi ditemukan di kandang itu bawah itu. Itu sengaja lah, Pak. Ya, betul itu, Pak. Karena sudah menyadari kita itu mau ditangkap lagi di sama yang berwajib tadi, Pak. Ya. Masri Kumala Dewi. Kenapa nggak Bapak jual aja? Nggak punya pikiran itu? Nggak ada, Pak. Pikiran terus baju-baju juga? Iya. Hanya disimpan.
Selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang, Pak. Letda Agus, apa yang sudah kau dapat? Silakan. Silakan. Tua Sri Dewi. Siapa? Silakan, Bu. Mungkin Ibu masih mengenal barang-barang anak Ibu. Ini. Bukan. Ini. Bukan. Yang ini. Bukan. Yang ini. Bukan. Yang ini. Ya ini, Dewi. Ini ada beberapa jam, Pak. Mungkin salah satunya milik Sri Dewi. Yang ini? Bukan, Pak. Yang ini? Dewi. Tumini, Matia, Tumina. Aku hanya minta kalian jujur. Itu saja. Dan aku yakin, kalian tidak akan mau menghadapi pemeriksaan polisi lain yang mungkin akan menakutkan kalian. Terserah, siapa yang mulai? Ayo. Hah? Baik, kalau itu yang kalian inginkan. Barang-barang ini ditemukan di rumah kalian. Apakah barang-barang ini milik kalian? Hah? Coba kalian pakai. Apakah kalian pantas memakai barang-barang ini? Ayo berdiri. Pakai. Ayo. Pakai. Ayo. Cepat. Ayo cepat kamu. Ayo cepat, lamban sekali. Rasanya kalian tidak pantas memakainya. Norak. Karena barang itu bukan milik kalian, tapi milik mayat-mayat yang kalian kubur telanjang di kebun tebu. Betul kan? Coba pakaikan. Oke, kalau kalian lebih suka membisu seperti mayat. Karena itu, sekarang kita akan coba. Sekarang, coba kita lihat apakah kalian bisa memperagakan mayat telanjang. Saya disuruh suami saya, Pak. Pengakuan istri saya itu kena ketakutan, Pak. Betul mereka ketakutan. Tapi itu kan karena ancaman kau yang mau membunuhnya. Bohong itu. Tak betul. Bohong bagaimana? Hah? Akan kubuktikan. Boleh. Baik. Jatuh.
Ini semua milik kau. Betul. Tidak salah. Ini semua untuk apa? Untuk kerja. Alat pendukunan. Ini kain kafan dan darah korban kau. Ini kain biasa, Pak. Dan darah kambing. Tanah kuburan. Ini saya ambil di kuburan bapak saya. Rambut istri-istri kau. Bukan. Pasien yang memberikan pada saya untuk penglaris dan pengasihan. Kau bunuh dulu, baru kau potong-potong, ya kan? Kalau kau memang paranormal, bukan dukun kuburan, dukun palsu, kau tentu bisa memperagakan semua peralatan kau ini, ya? Terus rambut yang kemarin ditemukan palsu lagi? Ya, kesimpul, rencananya kan gini, itu rambut ambilis. Ambilnya di mana? Atau meninggal itu? Ya, iya, waktu meninggal itu potong aja sih. Jadi, maksudnya kan udah nanti kena 70, rambutnya tadi kan dibakar, ya. Bakar. Ini untuk penutup gitu. Atau itu bapak dari situ bisa tahu bahwa jumlahnya 40? Dari rambut itu? Enggak. Ya, bukan ya, asal ngambil aja. Jadi nggak pernah di satu-satu itu? Enggak. Ya, saya ngambil aja. Karena sanksi kalau murat marik gitu kan. Ya, deket gitu. Ahmad Suraji, kini kau bukan datuk lagi, karena sekarang nasibmu ada di sini. Kenal benda ini? Tidak, Pak. Ini susuk suamimu, dan sekarang dia tidak kebal lagi. Tinggal seonggok daging tua. Kalau aku lempar kau ke kandang residivis, maka badan kau itu jadi bola sepak. Mau? Ampun, Pak. Jangan, Pak. Terus? Saya mengaku, Pak, membunuh Sri Dewi, Pak. Dibantu siapa? Sendiri, Pak. Kau membantu suami kau membunuh Sri Dewi, iya?
Tidak, Pak. Saya hanya mencopoti pakaiannya. Perhiasannya, uangnya, ya kan? Apa lagi? Hanya itu, Pak. Istri kau, Tumini, telah mengakui ikut membantu kau membunuh Sri Dewi. Dia juga membantu membunuh pasien kau yang lain. Tidak, Pak. Cuma Sri Dewi, Pak. Sulit dipercaya. Bagaimana caranya? Sudah, Pak. Terus kita bertemu kan itu. Di sana, ya yang megang senter itu menerangi, bikin lubang. Lubang ke dia. Si wanita itu. Wanita itu kan itu. Dalam, gitu kan? Ya, cukup lah gitu. Dari sini, tempat saya suruh masuk. Saya kepatinya, kasto kepalanya itu saya standarkan sih. Di kepalanya. Baru saya cukup lehernya, tutup dulu. Ya. Bebas sekarang. Iya, Pak. Kenapa kau? Kalau tidak, aku sudah mati, Bang. Maksud kau? Kemarin aku ditawari tapak pendam sama Datu. Huh? Tempat yang sama ditemukan tengkorak lebih dari itu. Saya lupa, Pak. Sejak kapan kau membunuh pasien kau yang lain? Kalau tak silap, sejak 1986, Pak. 11 tahun? Tak mungkin hanya 16 orang. 27 orang, Pak. Bohong! 42 orang, Pak. Lebih, berapa target ilmu yang kau amalkan itu, ha? 72 orang, Pak. Jadi kau telah membunuh 72 orang? Sumpah, Pak. Baru 42 orang, Pak. Wanita semua? Betul, Pak. Kenapa semuanya wanita? Saya mengambil air liur mereka, Pak. Bajingan! Siapa korban terakhirmu? Hah? Sri Dewi, Pak. Pak Datu. Ada apa rupanya? Maaf, Pak Datuk.
Tak jadilah. Tak jadilah. Kamu jangan takut, kan ada kakak, ya? Kita kan sudah setengah jalan. Ayolah. Ayo. Dewi, malam ini malam yang baik untuk kau. Ambillah kesempatan, Dewi. Niat kau kan ingin terkabul. Iya kan? Ayolah. Ayo. Ayolah. Cuman yang terakhir itulah cerita ini yang tahu, maksudnya ngantar si Sri Kumala Dewi. Sri Kumala Dewi itulah yang terakhir itu yang mereka tahu istri saya. Karena mana ya, dibilang tetangga sih bukan, cuman satu desa, yeah, satu kampung lagi itu. Cuman dia ujung, saya ujung. Yeah. Karena jalan yang ke belakang itu tadi ke tebung lewati kuburan, Sri Kumala Dewi ini kan takut. Yeah. Jadi saya bilang, nggak apa-apa itu, saya bilang kan. Yeah. Takutlah Kak, biar ibu aja ngantar. Si Sri Padilah yang ngajak istri saya. Disitulah baru tahu kalau saya itu mau membunuh istri saya tadi. Sampai kita. Kau di sini dulu dengan kakak kau ya. Aku mau berdoa. Ya. Ayo Dewi. Mari turun. Duduk kau. Ya. Pak Datu. Apa Dewi? Tenang saja kau. Niat kau pasti tercapai Dewi. Pulang, nah, lagi-lagi itu pulang lagi-lagi. Sepertinya
sekali katanya. Belakang tapi kandang kambing itu kan nggak perlu lagi bawa senter aja bisa kantongi nyamping ke belakang itu kan yang bertangkau sama alat-alat yang lain gitu. Yang alat-alat lain itu apa aja? Dia berupa tangkong, gitar, tali. Tali apa? Tali apa namanya? Pengikat kambing. Oh ya, nilon, nilon plastik itu. Kata tingkran kalau itu orang itu pengikat kambing.